Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Mila Nurpala dari Pangkalan SMK Negeri 2 Kuningan, Gugus Depan 19072. Kami di sini akan belajar tentang digitalisasi pramuka. Untuk video selengkapnya, jangan lupa ikuti kita di Code in the Digital Age. Salah satu parameter dilihat dengan penggunaan media sosial, salah satunya Code in the Digital Age. Pramuka tidak hanya dituntut untuk mengamalkan dasa dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pramuka dituntut menjadi agen kebaikan yang aktif, menyampaikan pesan-pesan positif melalui media sosial, menggunakannya dengan baik, dan memanfaatkannya dengan bijak. Pramuka harus selalu maju mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan guru dan tujuan. Era digital ditandai dengan ditemukannya YouTube, Google, WhatsApp, Google Meet, dan masih banyak aplikasi lainnya. Perkembangan di era digital menjadikan pengguna internet sebagai media baru, terutama bagi anak pramuka loh. Manfaatkan laptop, handphone, dan komputer yang ada untuk mencari informasi-informasi yang kita tidak tahu. Membuka aplikasi Google untuk mencari tahu tentang sejarah pramuka di Indonesia dan sebagainya. Buka aplikasi YouTube untuk melihat video tentang tali temali dan hal yang positif lainnya. Yang pertama, bikin bulatan seperti ini. Lalu yang kedua, bulatan sama seperti ini lagi. Ini ya. Lalu yang sebelah kanan kita taruh di belakang. Jika digunakan dengan baik, akan berapa positif loh. Kamu mau tahu? Yang pertama, memberikan informasi dan edukasi. Yang kedua, tumbuhnya inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, informasi yang didapatkan akan lebih cepat dan mudah. Namun ada dampak negatifnya juga loh, di antaranya menjadikan malas, produktif, dan menyebarnya hoax. Ayo, pramuka jadi agen kebaikan yang memanfaatkan aplikasi dan media sosial dengan baik di era digital.